Pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Bandung saat menjalankan ibadah puasa, Polsek Antapani menggelar razia knalpot bronk di sejumlah jalan di kawasan hukum Antapani, Kota Bandung. Hasilnya, sejumlah kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Petugas unit lantas Polsek Antapani menggelar operasi atau razia bagi para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 di sejumlah jalan di wilayah hukum Polsek Antapani, Kota Bandung. Razia ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Bandung saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Selain memberantas tindak kejahatan seperti curanmor, razia ini dilakukan untuk menindak para pelanggar kendaraan termasuk pengguna knalpot bronk yang meresahkan warga. Sanksi tilang pun terpaksa diberikan bagi para pengendara yang terbukti tidak memiliki surat kendaraan maupun menggunakan knalpot bronk. Kemudian kita melakukan penertiban terhadap pengguna knalpot bronk atau knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Karena di bulan suci Ramadan ini perlu masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa itu perlu adanya suatu ketenangan yang tidak ada yang kebisingan, sehingga yang dapat bisa membatalkan puasa daripada masyarakat yang menjalankan puasa. Petugas pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah knalpot bronk. Petugas pun menghimbau agar masyarakat disiplin dalam menggunakan kendaraan, terutama di bulan Ramadan ini guna menjaga Kamtipmas di Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.